Tiba-tiba bola. Sayang sekali garis turun. Dua kali serve, dua kali gagal. Poin percuma-cuma untuk Infinity diberikan oleh Kabis Turun. Sehingga poin bertambah menjadi 3-1. Nomor punggung 3 di sana. Kembali kesalahan dilakukan oleh pemain Kabis Turun. Penerimaan bola yang kurang sempurna mengakibatkan pindah. Mengakibatkan bertambah poin untuk Infinity 4 melawan 1. Masih nomor punggung tinggal di sana. Timang-timang bola. Nomor punggung tinggal lawan serve dengan baik. Angkat tinggi ke belakang, pukul keras. Dapat dikembalikan nomor 4. Angkat tinggi nomor 5 di sana. Pukul keras masih dapat dikembalikan. Angkat tinggi letik di sana. Iya, nomor punggung dikembalikan dengan baik. Masih setter. Angkat tinggi ke belakang, pukul keras. Masih dapat diterima. Free ball saja untuk Habis Turun. Ada libero di sana. Setter angkat tinggi, masih pukul. Dikembalikan setter lagi. Trend yang cukup panjang di sana. 19 pukul keras. Dapat dikembalikan. Setter di sana. Pukul cukup panjang rally kali ini. Siapakah yang akan mengakhiri rally ini? Nomor 4, setter di sana. Sayang sekali, masih dapat dikembalikan. Angkat tinggi toser. Sayang sekali, tadi yang pada ini dimenangkan oleh Infinity. Jadikan poin bertambah untuk Infinity. Masih nomor 3. Sayang sekali, servernya begitu lemah dari Infinity sehingga poin berpindah untuk Kabis Turun. Setter dari Kabis Turun akan lakukan serve di sana. Timang-timang bola, terima dengan baik oleh nomor 4. Angkat tinggi nomor 7, pukul keras ke belakang, diterima dengan baik oleh libero. Nomor 5 free ball saja. Sayang sekali melebar pengembalian bola dari Kabis Turun sehingga poin bertambah untuk Infinity 6-2. Tertinggal cukup jauh kali ini Kabis Turun. Nomor 19 lawan serve, terima dengan baik oleh libero. Angkat tinggi shatter saja, pukul keras. Masih dapat kembalikan. Angkat tinggi shatter. Kembalikan bola. Sayang sekali pengembalian bola yang kurang sempurna dari para pemain Infinity sehingga pindah poin untuk Kabis Turun. 3-6 lawan serve. Pengamatan bola yang sangat baik dari pemain Infinity. Keluar bola, meninggalkan lapangan, berpindah poin untuk Infinity menjadi 7-3. Nomor punggung 6. Sayang sekali pemain yang baru masuk di set kedua ini belum panas rupanya sehingga serve-nya tidak masuk. Kabis Turun lawan serve, terima kurang sempurna. Nomor punggung 7 kembalikan dengan baik. Sayang kembaliannya terlalu melebar sehingga poin bertambah untuk Kabis Turun. Kabis Turun lawan sudah angkat tinggi, pukul keras, terima dengan baik. Angkat tinggi nomor 7, angkat tinggi. Acara gerak tuh. Luar biasa perjuangan dari Kabis Turun, namun sayang tidak dapat menyelamatkan. Tactical timeout yang pertama dari set kedua. Masih dengan keunggulan dari Infinity 8-5.